Saya perkenalkan, ini adalah sisa-sisa peninggalan kayu di zaman purba. Ini fosil kayu purba. Ini di kawasan yang merupakan jejak gunung api purba laut pesisir selatan Kebumen. Di antaranya di kawasan jejak gunung Purba Gedung, Purba Poleng, dan Purba Arjuna. Melalui proses jutaan tahun, kayu yang terpendam akibat letusan gunung api purba laut 17 juta tahun silam, ini sudah membatu. Ada beberapa jenis di kawasan ini, ada warna putih, kuning, dan hitam. Ini warna hitam. Ini proses, salah satu proses penggalian batu-batu ini, fosil kayu ini akan dimuseumkan. Ini bisa kita tonton proses penggalian. Ini proses penggalian sisa-sisa peninggalan kayu purba yang ada di Malang, Sumapan. Namun perkiraan sementara ini adalah kayu jati. Kowe sing bolong aja ngasih pecah. Alon bae aso. Aja gugup. Saksi sejarah bumi. Sejarah bumi di masa lalu ini saksinya. Warna bantu munggah nawan mudun ajang ngasih pecah mbak alon mbak
Penggalian ini dipimpin oleh Mbah Yanto. Mbah Yanto ini sesepuh di kawasan pesisir selatan Kebumen, Wawan Mas Tangin, perintis di Museum Kehidupan. Lah mubah. Pucuk kepa jangan di luka. Aja titik bakna. Bisa kayak apa? Bagus. Atos temen ya, Jum? Hah? Atos temen? Orang main, orang kudung abang, bang. Wih. Wih. Kudung abang, bang. Main lu. Ayo apa, Jum? Yang tenggorak kayu sate, kayu angsana. Wis tu. Thank you.
Boleh, nah, termukul.